Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel aku lagi. So aku minta maaf dulu dengan korang sebab dah lama sangat aku tak update video sebab aku memang aku boleh kata aku memang busy lah. So video yang aku pergi Sepang hari tu pun aku terpaksa tangguhkan sebab aku tak sempat lagi nak edit, nak sisi kontennya. So hari ni aku nak kongsikan korang ada sebuah motor yang baru jumpa darat dalam Malaysia, which is daripada brand CF Motor dan model dia adalah 450SR guys. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, let's check it out. Sebelum aku ke depan lagi untuk cerita pasal spek dia, so aku rasa korang kena check dulu untuk korang layak ke tak layak untuk memiliki jentera ni guys. Pertama sekali disebabkan CC dia adalah 450, aku tak tahu ada berapa exact lagi, sekejap lagi aku boleh sembang korang spek dia. So korang perlu upgrade lesen B2 korang. So sangat jarang lah kalau aku dengar orang daripada B2 nak pergi B1, biasanya orang akan terus upgrade ke B full guys. So HD class apa semua tu dah upgrade lesen ni, biasanya aku tengok dekat mana-mana tempat latihan memandu ni, biasanya harga dia sekitar 500 lah. And then dengan spend masa dan waktu ujian, mungkin agak lambat sikit untuk korang dapat lesen B full sekarang. Kemudian untuk harga body dia pula adalah RM28,888. Kat ni korang boleh usah dekat Facebook Marketplace dan juga mudah, lebih kurang saja harga dia. So berapa gaji korang yang layak untuk memiliki motor ni guys? Dengan 10% deposit, dengan 4.8 interest rate, so bulanan korang akan jatuh sebanyak RM558 guys. So kalau korang nak tahu korang layak ke tak, korang just tambah je RM1,300. Ni dekat mana-mana pun kalau korang cuba apply loan, di sini dia akan terus tolak RM1,300. And then baki yang korang ada tu, itulah kemampuan korang untuk memiliki apa-apa jentera guys. Untuk motor ni didatangkan dengan dua warna, which is warna hitam dan juga warna putih guys. So CC dia sebanyak 450cc dan berdatangkan dengan horsepower sebanyak 49.6 horsepower dan torque dia 39 Nm torque. Kalau bandingkan dengan horsepower ni, mesti orang akan cakap ZR25 lagi laju. Tapi korang tengok dia punya figure betul-betul, walaupun dia kurang horsepower, tapi dia punya torque beza gila. Mungkin dah tertinggal 20 tiang baru ZR25 boleh catch up guys. Itu pun dah cukup jauh baru nak dapat tu. Motor ni memang dia punya tarikan adalah dia punya look sendiri. And memang aku kata dia punya design agak futuristic. Mungkin beberapa orang mungkin tak berapa terima design macam ni, tapi bagi aku handsome tu. Kau tengok dengan depannya, dengan lampu belakang dia kan, dengan dia punya tapi memang macam boleh kata motor ni handsome lah. So dengan dia punya datang lagi dengan slipper clutch, dia belanja brake depan Brembo guys, padu tu Brembo. Motor ni dia dua silinder, so korang mungkin akan cakap bunyi dia tak sedap, tapi motor ni dia datang dengan 270 degree crankshaft, so bunyi dia memang sebiji macam CP2 punya engine guys. Kau dengar sini bunyi dia. Bila cerita pasal top speed, aku tengok dekat YouTube ada seorang YouTuber ni, Nick Rahizal ke ataupun Nick Harizal, aku pun lupa nama dia. Aku lalu juga tengok video dia tapi aku lalu lupa nama dia kan. So dia boleh dapat sekitar 19 something, and then dekat GPS dekat 185 macam tu lah. Boleh dapat, boleh pergi lagi masa dalam 19 mungkin dapat lah. So kalau kau nak banding dengan ZX25 korang tu, ZX25 tak silap aku 185 GPS. Motor ni masih kat depan guys. And then korang jangan risau sangat lah, motor ni walaupun dia nampak gedabak, design futuristic macam ni, surprisingly motor ni ringan guys. Dia punya ringan dia saing-saing dengan 250 je. And then motor ni juga dilengkapi dengan sistem ABS. Aku rasa untuk beginner-beginner pun tak ada rasa janggal untuk bawa. And then seat height dia, ni yang sedap sikit ni, 735, which is orang yang macam aku ni tinggi 17 ni memang selesa gila nak bawa motor ni. And then dia punya riding position tidak terlalu agresif guys. Tapi kalau korang nak bandingkan ikut kelas dia, memang jauh gila lah. Kalau korang letak ZX4R tu kan, memang separuh dah horsepower beza. ZX4R dah 80 horsepower tapi motor ni baru 49 kan. Bagi aku sebenarnya untuk kegunaan ataupun apa yang dibelanja dekat motor ni, sebenarnya cukup je 49.5 horsepower tu. Korang jarang akan lock 200 dekat highway, paling-paling pun 16, 17. Motor ni boleh buat benda tu. And then biasanya bila brand ni datang daripada China, motor China, sebut China je korang mesti akan skeptical sikit dengan barang-barang dia.
And then aku apa yang aku boleh kata, memang dia punya build quality dia memang tak boleh compare dengan motor-motor Jepun. Sendiri kalau korang pegang, switches dia pun korang boleh rasa agak plastik sikit lah. Itu yang aku boleh katakan lah. So dia akan memang akan rasa lain tau. Macam kau pegang plastik dia pun kau boleh rasa tak beza lah. Kebiasaan motor-motor China ni memang low quality sikit barang dia. Tapi aku tengok apa yang dia belanja ni, boleh tahan juga tu. Untuk spare part, kebiasaannya kalau korang dekat dengan HQ ataupun dekat, kalau orang beli motor tu memang mengedar motor ni, aku rasa tak ada masalah. And then korang tak boleh lah expect beli motor dia terus rosak. So aku rasa kalau korang ni yang jenis pandai jaga motor, aku rasa motor ni akan tahan lasak lah. Apa pun motor pun sebenarnya, kalau korang pandai jaga, keep dia punya maintenance betul, biasanya motor ni akan tahan lah. Sebab biasanya kenapa aku mention benda ni, bila beli motor China ni akan cakap pasal spare part lah, ataupun alat-alat ganti motor yang memang sedia dekat motor tu. Contoh macam blockhead, aku rasa benda-benda macam tu jarang kita dengar akan rosak dalam masa 2-3 tahun. Biasanya dalam 7 tahun baru datang masalah-masalah tu. Kalau korang maintain betul-betul, aku rasa benda ni tak ada masalah. Tapi yang penting, penting sekali lah, dah beli motor ni join lah guru, duduk dalam community. So masalah-masalah tu sebenarnya boleh counter je. Aku rasa berkawan dah sikit kan, dah beli motor kot, takkan nak introvert. So guys, itu sahaja yang aku nak ceritakan ataupun kongsi pada hari ni. So aku harap kalau korang yang memang nak cari motor ni, dah beli tu roger-roger lah saya. Saya pun nak review juga, tapi saya tak ada lesen lah. Aku tak ada lesen tu, tak ada lesen B-full lah. So guys, jangan lupa untuk like, share dan komen pendapat korang pasal motor ni. Aku rasa korang rasa worth it ke tak worth it beli motor brand China ni guys. Jangan lupa subscribe dekat Comment Street. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. China tak China pun, CM motor ni join game apa, MotoGP tu, World SBK. Memang level-level international punya racing tau dia join. Mungkin satu masa nanti dia akan famous juga macam brand-brand Jepun kan. Itu bukan tahu pun. Ciao.